rekan-rekan semua. Jadi hari ini saya bersama klien saya, Gusti Rosalina Indah atau bisa dipanggil Oca, dengan Mas Rizal, ya kan, bersama-sama melaporkan kejadian adanya tindak pidana yang diduga memang menggunakan foto klien saya dipakai untuk jadi profil WA. Jadi atas hal tersebut hari ini kami melaporkan di SPKT Polda Metro Jaya terkait adanya manipulasi data. Jadi seolah-olah foto klien saya ini dipakai untuk di WhatsApp sebagai profil WA, dipakai untuk ya kan men-chatting atau melakukan tipu muslihat terhadap Bang Rizal. Ya kan? Atas adanya hal tersebut, maka kami sendiri sebagai warga negara yang beretikat baik, ya kan, yang taat hukum, supaya tidak ada korban-korban lain, kami mencoba untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Hari ini tadi kita mendapatkan LP nomor 3270, ya kan, dan ini LP-nya. LP-nya. Ya kan? Jadi ini akun yang mengatasnamakan klien saya. Tapi nanti untuk sementara mohon maaf nomornya bisa di-blur dulu ya. Karena mungkin akan dilakukan di-blur dulu ya teman-teman ya. Jadi ini aslinya belum ada korban dari segi material, tapi untuk mengedukasi seluruh masyarakat di Indonesia terkait adanya hal tersebut sebenarnya sudah sangat marak terjadi, ya kan? Di kita semua sudah marak terjadi, tapi dari kawan-kawan semua sangat minim untuk mau melaporkan ke Polda atau ke kepolisian setempat, dikarenakan mereka sendiri keterbatasan informasi terkait adanya bagaimana dia akan melakukan pelaporan dan pasal berapa. Jadi hari ini kita melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana pasal 35, ya kan, junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun penjara. Dan kami berharap juga daripada pelaku kalaupun melihat hal ini segera untuk melakukan etikat baik untuk meminta maaf. Jadi seperti itu. Tapi sudah ditelusuri siapa pemilik nomor akun itu? Sejauh ini kami berupaya untuk menelusuri, tapi kembali keterbatasan kami untuk terkait masalah peralatan menelusuri sendiri yang punya adalah kepolisian. Oke, Bang Rizal, kronologisnya seperti apa nih maksudnya? Oke, kronologisnya jadi di sini itu berawal di tanggal Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kemarin tiba-tiba tes ping di sini, halo, saya respon, ya Cak, gitu, lagi di mana? Gue bilang di rumah. Aku kaget, gue ganti nomor lagi, soalnya kita udah tahu nomor dia kan. Ya cuma mau ngabarin gitu, bla bla panjang sih ini. Nah tiba-tiba intinya dia ini menawarkan ada kerjasama dengan seseorang. Nah seseorang ini beliau ini mengaku ada di Jakarta dan nomornya masih kebuka. Biarkan nanti pihak yang berwajib yang akan melakukan cross check dan akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi ya. Nah ini dia menawarkan untuk saya itu seolah-olah mempunyai barang yaitu elektronik ya, handphone dengan jumlah cukup banyak gitu kan, dan saya disuruh bernego dengan seseorang yang akan menjadi pembelinya gitu dengan jumlah yang cukup banyak dan nilai elektronik ada dua item, satu kamera, satu handphone ya, dengan nilai ratusan juta, hampir bisa dibilang hampir setengah miliaran gitulah gitu kan. Nah kok ujuk-ujuk sih, biasanya sih Oca ini kalau ada bisnis apa gimana komunikasinya banyakkan diskusi, ini langsung saya disuruh melakukan. Nah cuman saya pancing-pancing terus nih, saya pancing-pancing ini ya, singkat cerita aja si Oca palsu ini gitu kan lagi di sebuah tempat acara gitu kan. Pokoknya saya disuruh dia dulu, saya bilang gini, udah Cak kamu telepon saya aja dulu, gue gak bisa. Soalnya aku lagi di acara nih, lo kan kamu ke acara bisa ke toilet kayak atau bisa apa, aku cuma bisa ketik aja. Aku pengen denger suara kamu atau paling gak video aku bener gak ini gitu kan. Nah tapi kan saya juga bilang, produk apa nih gitu kan, legalitasnya bagaimana nih, ya gak sih. Walaupun barang elektronik kan juga kan, jangan sampai nanti barang elektroniknya barang-barang yang black market atau gimana gitu kan, ya gak sih gitu kan. Oh dia bilang aman nih break ini, cuman aku barangnya ada di kamu, soalnya barangnya di kamu,
tapi barangnya di aku, kamu naikin aja markup aja bla 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 bla. Singkat cerita, saya cuma minta video call atau telepon, dia enggak berani karena dia katanya ada di suatu acara dan di acara lelang itu tidak boleh melakukan telepon, tapi nah ini ya dia dilarang telepon atau mengambil gambar. Bisa, gitu kan. Yang ngirimin kayak gini-gini gitu. Ya udah kalau gitu gini aja Cak, kamu fotoin aja kamu lagi di acara itu kayak gimana gitu kan. Enggak berani, akhirnya saya coba menghubungi salah satu sahabat kita si Naya gitu kan. Karena Naya lebih suka agak aktif komunikasi sama Ocha. Coba di mana? Oh, di Facebook terakhirnya posisinya ada di Jawa Timur gitu kan. Nah, ini aku komunikasi enggak Zal gini nih. Ya mungkin karena saya udah capek akhirnya saya langsung agak skak aja langsung gitu, kamu mau tipu-tipu ya, coba kamu kirim seloknya. Ternyata seloknya dia posisinya ada di Medan, Sumatera, ujung sana gitu kan. Langsung gak lama kemudian diblok. Nah cuman untungnya lagi salah satu seseorang yang akan menjadi pembelinya ini masih bisa berkomunikasi dengan saya. Tapi saya untuk sejauh ini saya tidak akan, belum komunikasi dulu karena saya ikutin arahan dari tim lawyer juga dengan tim kepolisian yang akan menjelaskan. Tapi yang satu masih kebuka sih. Kita nggak tahu juga perlu satu. Ya ini bisa satu tali dua mata uang bisa jadi gitu kan, nah, bisa jadi. Atau mungkin ada dua prediksi ya, kalau saya kan bukan dari segi pengamat hukum ya, bisa jadi si orang ini juga tipu-tipu juga sih, bisa tipu-tipu atau juga bisa korban. Cuman anehnya si yang pembeli ini kenal baik dengan Bu Ocha gitu kan. Saya minta Bapak kalau kenal baik dengan Bu Ocha, ada nggak Bapak foto bareng sama Bu Ocha gitu kan. Belum dikirim-kirim, tapi saya masih bisa berhubungan dengan orang ini. Kronologisnya simpelnya kayak gitu sih, singkatnya. Ini sebenarnya sih kesekian kalinya, yang sebelumnya sempat di medsos juga itu menggunakan foto saya, tapi mungkin saya berpikir kebetulan waktu itu yang menggunakan adalah tadi mungkin maksudnya masyarakat yang kebetulan tidak sebagai beliau tapi figur ya, jadi mungkin saya pikir itu adalah kasihan gitu ya kan. Kemudian kali ini kena skaknya menghubungi beliau tadi, yang kemudian ini wadah yang tepat ya sebenarnya saya untuk mensounding, jadi bukan hanya sekedar mencari panggung saja, tidak ya, tidak, saya suka juga masalah hanya mencari panggung. Kebetulan tadi menghubungi Rizal, jadi kena skaknya Pak Rizal menghubungi saya. Nah di sini kami berusaha menyampaikan itu ya, bahwa ada kejadian seperti ini mungkin ada juga yang sebelumnya sama, masa nggak bisa sounding. Nah ini kebetulan melalui Bang Rizal, saya terima kasih ya Rizal mau mampir dan mau menyampaikan tadi. Iya, semoga semua jadi pelajaran. Nah, kembali lagi harapan kita tadi, media nongol, kinerjanya kepolisian juga bagus. Harapan kita demikian ya saya, dengan Mas Dewa ya. Jadi kinerja kepolisian juga berhasil, dari tim media juga berhasil. Semoga jadi pelajaran. Kalau dibilang ini dicegah dulu ya. Lanjut nanti ada program-program berikutnya. Iya, iya, benar. Jadi jangan sampai menggunakan foto sembarangan. Karena modus tipu-tipu ini udah sangat banyak sekali. Dulu 2015 saya enggak sampai 1 kali 24 jam ketangkap pelakunya. Ini pernah ngalamin ya, Mas? Nah, pernah tipu-tipu. Tambahan. Jadi foto ini kan merupakan hak cipta. Ya, hak cipta yang memang wajib dilindungi oleh sang pemilik. Apabila seseorang menggunakan foto, baik itu foto maupun video milik siapapun, itu harus seizin pemilik dan gitu. Harus berhati-hati dan beretika dalam kita di medsos. Ya. Karena apa? Sekarang itu sangat mudah diaksesnya terkait masalah media telekomunikasi. Di situ rawan sekali disalahgunakan, dan untuk seluruh masyarakat agar semua sadar hukum bahwa sebelum adanya korban kita harus mencegah terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Kali-kali berarti cepat juga, sangat, bisa jadi ada yang kesalahan sangat merugikan matinya ya. Jadi sempat sebelumnya juga ada maaf alat pendeteksi lapor. Lapor kan sangat merugikan image saya kan. Alat pendeteksi pelapor pakai foto saya itu kan luar biasa sekali. Tapi ya sudahlah, saya pikir gitu kan. Nah, sangat merugikan pasti. Karena kita berusaha banget jadi image serta sebaik mungkin ya. Kalau sampai yang berdasar materi kan berbahaya juga ya, masih jalan. Lagi pula di sisi lain kan media sosial ini kan dilindungi dengan Undang-Undang ITE. Silakan Mbak, tambahan Mbak. Ya, tambahan dari saya begini, Mbak Ocha dan Mas Rizal ini adalah public figure, ya, selebriti yang berani melaporkan kejadian peristiwa hukum. Saya berharap dari masyarakat yang takut untuk melapor, agar ini bisa menjadi contoh buat masyarakat lainnya, tidak ragu melaporkan kepada kepolisian. Ya Mbak Ocha ya? Iya, makasih banyak dia juga. Dan juga Mas Dewang ini adalah juga orang yang peduli sekali dengan hukum, apalagi tentang UU ITE, di mana bahwa
tentang pribadi kita, itu nomor telepon atau HP itu adalah kepentingan kita dan kita berhak melindunginya. Terima kasih. Mas Rizal, mau pilih juga ada dugaan dengan siapa bahwa ini ada sekat teman atau... Kenapa bisa tahu nomornya? Oh nggak tahu ini, kalau circle-nya di aku, ya biar kepolisian nanti akan melacaknya, kan nanti bisa di-tracking. Di orang ini tahunya dari siapa gitu kan. Nggak ada kecurigaan dong. Oh iya, iya. Tapi kalau sejauh ini tingkat teknologi ya seperti iPhone, apa telepon-telepon yang udah cukup lumayan ada standarnya, pasti yang bisa mengakses hanya kepolisian ya. Ada curiga teman dekat nggak? Oh nggak ada, nggak ada. Kita mah khusus-khusus aja sih, nggak ada. Kita keterbatasan adanya alat pendeteksi terkait masalah melacak siapa itu keterbatasan kita di situ. Dan memang kita serahkan semua perkara ini ke kepolisian daerah Metro Jaya. Semoga dapat secara maksimal ditindaklanjuti sehingga secepatnya dapat ditemukan orang tersebut. Dan seluruh masyarakat Indonesia supaya mengetahui bahwa hal tersebut ya kan, terkait masalah adanya penyalahgunaan foto ataupun mengambil tanpa izin itu memang ada hukuman yang sangat berat ya. Seperti itu. Ngomongin hukuman pasalnya sendiri dan hukumannya berapa lama? Tadi terkait masalah ini kan fotonya klien kami dipakai ke dalam akun WhatsApp ya kan? Jadi mengambil, jadi dipakai ke akun seolah-olah ini akun otentik miliknya klien kami ya. Itu terdapat dalam pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 ya kan, terkait masalah undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu terkait masalah transaksi elektronik atau ITE, itu ancamannya tidak main-main 12 tahun itu. Untuk kerugian material sendiri mas? Akunnya? Akunnya kebetulan memang yang kami laporkan belum ada namanya siapa ya kan, karena memang itu hanya berupa nomor handphone dan namanya gak tadi namanya si Gusti Oca. Mbak Oca, kerugian moral sendiri kalau material kan belum ada kan tadi katanya. Kalau moral sendiri dari Mbak Oca dan Mas Gidro lah. Iya. Untungnya Oca kenanya ke saya nih. Coba kalau kena orang lain pasti bakal bisa kena. Karena kan tidak mengenal secara langsung dan tidak bisa mengkonfirmasikan lagi secara langsung. Jadi alhamdulillah tadi Allah masih melindungi ya. Kalau tidak nama baik juga. Dan saya sahabatan sama Oca dari saya masih SMA. Sama kita dari kecil. Jadi tahulah, jadi agak unik aja. Cuman memang dari selain akun itu juga ini kita masih akan menyelidiki ya, maksudnya di biar kepolisian yang satu nomor lain itu masih kebuka tuh yang jadi pembelinya. Kita lihat aja nanti kinerja, kita support lah dan kita apa iringin dengan doa ya. Mas Dewa sih nanti akan melapor. Mas Dewa juga yang pertama kali yang pernah dulu ya. Tapi yang banyak itu korbannya masif tuh. Berhasil nggak sampai 1x24 jam Polda Metro Jaya langsung bisa top, langsung bisa nangkap. Jadi makanya untuk yang sekarang lebih curiga lagi lah langsung laporkan. Iya. Tapi tadi dibilang Mas Rizal sering apa berbisnis juga dengan Mbak Oca ya maksudnya. Kok dia bisa tahu? Oh saya sama Oca kalau bisnis santai-santai aja, nggak terlalu ini, apalagi jebret bisnisnya langsung yang nilainya agak cukup lumayan kan gitu. Saya udah di situ udah curiga. Dari situ udah curiga, cuman kok anehnya saya minta foto nggak dikirim, saya mau ngobrol lewat teleponnya nggak dikirim, katanya lagi di tempat acara, ya agak unik aja. Setelah saya cross, saya cross check dia posisinya beliau di Jawa Timur, nah di situ baru saya agak sedikit, wah kamu mau tipu-tipu ya, langsung di blok tuh langsung dia. Harus dibiarin aja ya mas. Iya, cuman aku lagi tengah karena dia kencang banget ininya, intens banget, jadi mungkin dia pakai hipno ya, pakai hipno tipu-tipu ya, gitu. Oh dia di reject. Cuman gini lucunya, saya hubungin dia reject. Tapi pada saat saya sibuk, dia hubungin saya. Gitu. Lu di telepon nggak bisa sih, padahal saya lagi aktivitas saya agak lumayan gitu kan. Saya hubungin lagi, enggak, gue lagi di ini. Jadi dibikin kayak kucing-kucingan gitu. Cara bicara juga agak aneh juga. Ya. Tiba-tiba saya tahu Mbak Oca ini, sahabat saya ini orangnya sangat sopan gitu kan, interaktifnya bagus. Tiba-tiba ada satu kata yang parah lu. Nah itu di situ kan, kok agak gimana gitu kan, agak lain bahasanya gitu, kurang etis gitu. Di situ udah curiga saya di situ. Oke, jadi begini, sebagai seorang public figure saya dengan Bang Bisa tadi, Mas Dewa juga, memang kami kan tidak bisa mengunci ya namanya tadi media sosial media.
sebagai tadi lahannya tadi ya masyarakat tuh bisa tadi ada yang bagus dicontoh, yang baik yang tidak bagus ya mohon dimaklumin ya. Tapi tolong jangan disalahgunakan ya buat oknum-oknum tertentu tadi ya. Kenapa? Sayangi keluarga kalian. Benar. Kenapa belum tentu yang kalian lakukan itu berdampak panjang. Sekarang canggih ya mas ya. Jadi untuk yang lain juga tolong berhati-hati menggunakan foto-foto publik itu yang ada ya kan. Yang lain lagi juga para publik figur juga sedisengin tadi juga jangan pernah malu untuk melaporkan bahwa ini kasus yang mohon maaf receh atau apa sih, bukan masalah receh atau bukan masalah kelas apanya, bukan ya. Jadi memang kita mengedukasi bahwa please jangan menggunakan media sosial sembarangan. Ya ini kan kalau lihat dari cara menipunya aja nilainya cukup gede ya, ratusan juta ya. Untung kita bisa prediksi gitu kan. Coba kalau orang lain yang kena gitu kan, wah ini korbannya bisa bukan receh lagi cak. Iya makanya. Gede iya. Iya benar. Jadi berharap bahkan dengan media tadi kita yang menemukan media tadi ada laporan-laporan lain ya yang terkait. Siapa tahu ada yang menggunakan tadi nama saya atau foto saya tadi bisa melaporkan langsung. Atau nanti bisa dibantu menghubungi lawyer saya, Mas Dewa, itu ya kan? Ya. Jadi kalau dibantu juga ya teman-temannya media ya, ini segera menyampaikan supaya bisa dipahami dan diterima.